Poli pala. The winning set. Oh, jadi saya salah ya. Tiga set, final 15. Mantap. Tracy. Asu. No. Masuk. Ikutlah. Yo langsung lah. Suen. Jam 5. Jam 5. Kalau pakan teng-teng kosong. Buang. Nah. Ayo Mang Toto buang Mang Toto. Belah kentok. Belah mobil dulu gua. Baik, kita perkenalkan wasit yang akan bertugas di wasit satu, yaitu Maritio Nasagati, wasit nasional semifinal pertama. Wasit dua, Pak Panggita Adiono, wasit nasional. Sementara Agung Garis satu, Pak Bilaba, dan Agung Garis dua, Pak Norma. Langsung reporter yang akan memandu jalannya pertandingan. Monggo adu. Hai, guys. Oi. Asu. Guys. Wah. Ora. Kudu baka sing kayo euy. Bola. Apa-apa. Kita lihat para mata lapangan. Sedikit aja putih. Satu akselerasi lewat perang. Yang sering-sering ya. Para PT DGS ada di masa putra bersama. Berandu dengan selebrasi yang cukup menawan. Mereka saja nampaknya bapak-bapak bersama Indonesia. Iya, bapak-bapak. Nanti aku salah trik kita. Rakyat tadi dari Reja. Ayo kepada timnas Indonesia lewat Bang Wijaya. Lepas nanti dia kembali mencoba satu serangan agar selalu Ispero angkat. Aja. Satu tekanan atau satu manuver yang coba diincar. Sebenarkan satu tekanan poin saja bertambah untuk anak-anak PT DGL. Tapi kami coba mencoba dan bergerak mundur. Jiwa kembali mencoba satu serangan masih sang Ispero angkat ini dijatan. Mampu! Siapa pun pemain asli Brazil lewat dua tajam. Poin saja tidak teriak. Pemain kembali mencoba serangan mencoba diincar angkat bilang. Satu terdekat poin untuk anak-anak daripada para rakyat tadi saya raja. Lewat satu dengannya coba diberikan pasti bergerak mundur ke belakang. Lewat aksen ada Rifan melumur di lepas Rifan. Angkatan 7, lepas Raka angkatan Luis. Nampaknya masih Luis dorong terus terganjal. Lewat Rifan. Satu kemungkinan. Lewat kapten kembali atau sebagai pemain senior. Lewat Rifan. Satu ancaman sang libero angkatan Luis. Yogi. Lewat satu ancaman coba dilakukan pulangan dan bergerak mundur. Itu ketik saja sampai yang kembali bahkan sampai diluncurkan. Masih kembali mencoba. Serangannya coba diincar angkat ini. Rifan hijar kembali ke atas. Lepas satu ancaman kasih paham. Las. Pas satu ancaman kembali pas ada pas bendat. Lepas satu ancaman. Wajah lapor wajah
cepat diberikan ke dalam. Sudah sampai dekat saja anak-anak para rakyatan saja lewat emas Mahfud. Mahfud dapatnya kembali dengan bola kecil bola kecil. Selamat tetap bola. Perhatikan saja. Selamat. Satu tekan masih lepas. Angkat dari tujuh. Dapat ada Dimas Saputra. Wah, perang bintang nampaknya di semifinal pertama. Jelas-jelas kembali tadi sudah diperingatkan menggunakan tiga kemenangan masih ya. Masuk. Satu pasukan dengan empat kapalnya masih bergerak kembali dengan tiga kapal yang diluncurkan. Satu pasukan lebih jauh kapalnya kembali dengan cukup tenang. Angkatan apa yang terjadi? Satu pasukan tajam dan rosak rendang aja lebih cepat lewat penjajah. Waklas kembali kepada mereka tadi sering gencar kembali mencoba mengancam perhatikan sesar. Lewat konsep daripada Aoji. Lepas angkat dan cukup tenang Gianjo. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan. Lewat nomor 9. Siapa di sana kembali? Ada Mas Randu. Satu menekan kembali mencoba. Satu tekanan masih ada. Lui. Angkat tenangan Mas Bendok. Lepas dan hijau. Satu menanjak angkat ini akan terjadi. Terhadapkan oleh satu poin saja. Paraya Parisari Raja kembali mencoba menambahkan pundi-pundi cuan ataupun pundi-pundi poin. Jauh kembali kita lihat apa yang terjadi. Lepas apa yang terjadi lebih lima Madarin dengan cukup tenang angka. Melakukan satu ancaman dan bola akan meledak. Satu tekanan dan lepas. Kembali mencoba dengan satu cuan dan Asyik atau kerajanya seperti harimau menggambar mangsanya atau seperti elang mencoba mencapai-capikan jadi sekar di hadapan anda semua. Satu tekanan kembali mencoba dengan satu serangan yang sebenarnya angkatan perwakus balon poin saja. Saat kita lihat apa yang terjadi poin yang terlihat angkat bang 68 thank you. Lepas 68 kembali mencoba satu serangan mencoba diincar dan cukup tenang angkat pasok ancaman dan ini lagi satu poin saja bertambah menjadi 78 lewat 78 nampaknya kembali hitung mundur saja nampak sedikit kembali mencoba dengan satu serangan lagi lepas angkat dan gas langsung kembali mencoba dengan terbaik satu kembali mencoba satu segelas saja. Masih ada siapa di sana kalau bukan Putrando. Lepas Putrando mengambil lepas angkat dan tujuh. Lepas kembali coba. Masih bisa. Lepas 1, 2, 3 pas ada Rita. Lepas sedikit saja. Lepas tanpa kawalan. Masih bisa angkat Putrando. Tangan yang hangat lepas jaring kembali mundur sehingga satu kedudukan saja untuk Paraya 98. Paraya 98 dan berkembang kembang kembang dan bergerak mundur. Satu tekanan yang seperti dengan apa yang terjadi lepas dan wis lagi-lagi angkatkan 1, 2, 3 cocar. Lagi-lagi angkat lepas 1, 2, 3 cocar. Lagi-lagi angkat lepas cocar. Lepas kembali kembang 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 Nurmul angka lepas 1, 2, 3 dengan cukup tenang Palura satu tekanan daripada Palura nampaknya atau Dimas Saputra satu poin saja Kak Dimas buat satu kendala dapat terjadi lepas kembali dengan cukup tenang apa yang terjadi lepas Saputra iya satu pasti bisa akan Alipan DJJ sekarang satu tekanan angkat dan jas. Lalu lepas. Masih bisa berserang. Dan yang jelas cepi. Lalu si Mari Merona 2 dan 0. Kembali masih ada Raka angkat dari tujuh lompat lompat dan angkat di kejataan. Awal satu kembali bagaimana ini si ibu-ibu yang berbaju merah aduh.
poin saja. Nampaknya perjalanan terlintas di hadapan Anda semua lewat nomor 28 akan terlintas. Lewat bola pada pertandingan saya dikemas konsentrasi sedemikian keras. Lepas angkat dan gol. Nomor 10 yang dikeramatkan atau nomor 10 paling mahal. Satu poin saja bertambah 12-11. 12-11 kembali baca pemenangkan 1-2-3 angkat pas penalti. Lepas ke belakang. Mahmud Nur Cahyadi, tua-tua makin menjadi. Atau kembali mencoba meneror, menekan serang lawan dan taklukan. Tapi serang lawan menang. Anggap satu tekanan kembali dengan Ojo melepuh kartu risiko jauh. Satu tekanan bagaimana lewat Peroto. Satu tekanan, oke. Masih bergerak mundur ke belakang. Satu akselerasi yang coba diincar. Lepas. Namun minta. Poin bertambah. Menjadi 13-11. 16-11 namanya kembali. Satu serangan yang dipilih. Lewat satu sang senior angkat kembali. Jauh namanya poin juga susah. Yang penting poin. 13 saja. Poin bertambah untuk anak-anak daripada Kota Degiaos. Lagi-lagi angkat satu teknik bersama Pak Lurah. Angkat ke belakang. Polos. Satu tekanan. Satu kedudukan saja, poin bertambah menjadi 15-14 tersisa. Jauh kembali kedapatan terjadi. Kalau tanpa kawalan bertambah sebesar. Lagi-lagi kembali kita lihat kapan terjadi dengan pajak bergerak bulir. Satu kelas saja saudara-saudara. Jangan menyerah bos, karena ini semifinal pertama. Apabila tim Anda kalah di pertandingan ini, maka dipastikan Anda pulang ataupun mandi bos. Lepas kalau kembali mencoba dengan satu serangan. Tadi sudah diinformasikan menggunakan 3 kemenangan saja akan sedikit melelahkan Anjus katanya. Lepas kembali mencoba serangan kembali dan Anjus dan Pak Lurah dengan cukup leluasa. Bagaimana Pak Lurah? Kembali mereka terletak siada pada para rakyat tadi saya berjalan. Nah, satu poin saja pertama 17 Sarwa. 17 Sarwa baik. Oji Parayat Anissa Nirjan dengan satu kembali mencoba satu tekanan walah poin. Satu poin saja namanya kembali bertambah menjadi poin. Lepas dengan cukup cantik ataupun tenang satu pondasi Palura. Lepas Palura kembali dengan cukup gemayu ataupun cukup luasa sedikit sentuhan saja untuk Palura untuk bisa menghabisi di set pertama. Nampaknya masih bergerak teraga. Lagi-lagi Raga kembali mencoba dengan satu sentuhan saja pas pendek dengan cukup penambahan. Satu kelas saja dengan tambah menjadi 18-19 atau 19-18. 18-18 dapatnya kembali bagaimana Pak Oji. Satu tekanan lepas yang katanya belum tidur bos Oji 2 malam. Kita menyajikan satu pertontonan sekaligus tuntunan untuk kita semua untuk menyajikan satu open yang sangat luar biasa. Suatu menekan antar kembali dengan namun ternyata kebobolan tidak sampai. Satu poin selesai pertama juga 9-20 saja. Lewat kembali mencoba kesatuan semuanya coba diberikan kembali mencoba dan apa yang terjadi dan buka dikir dan lagi-lagi Yogi poin saja bergeser menjadi 21-19. Lepas angkat dengan coba dan melepas balon hijau. Lepas angkat dengan coba
Penonton. Satu kembali ke satu. Satu tekanan lewat PPTGAS. Kembali mengancam lewat speed-speed yang sangat luar biasa. Wih, jam 5, oi. Baik, seserahan. Babanya kembali kepada mata perapangan. Set awal di sini yang pertama. Sekarang kembali kita menyatakan pelan apa yang masih ada di batu 10. Itu berpengar kemudian. Itu saja untuk bisa menghabisi di set awal. Serangan kembali kincang. Angkat ini jauh. Lepas. Bahaya bola tidak dapat dimaksimalkan. Sehingga bersama untuk anak-anak daripada para raja 2022 lewat 2022 tapi tidak menerima angkat belakang dan lewat kita lihat apa yang terjadi. Satu dengan cukup garan. Lepas kembali masih ada pas roti yang cukup ganteng angkat dan gandos lepas ke belakang. Kembali lepas kembali dengan tenang angkat yang dituju orang bola ke depan. 23-22 Blit. Lalu kembali kita lihat kenapa masih bergerak kembali meluncurkan lewat siapa di sana. Satu tekanan atas satu mandek pria akan coba diincar. 1-2-3 lepas. Blit tuh. Masih angkat dengan sekarang kau orangnya. Tiangnya. Kembali kita lihat bola mulai jadi keluaran poin saja. 24-23. 24-23. Lepas kembali mencoba ada serat Cak Mahfud katanya lepas satu bagaimana kuperan jus kuperan sama randu 24-24 ini iya benot. Ini parah nih, Lepas angka, lepas dan. Lepas
dengan cepat jalan tenang satu kejaran apa yang terjadi dan lepas mencoba satu serangan yang coba diisi gereget terlalu jus mene itu likur podo bae 27 awal sepertinya tahan. Hei. Tahan. Lawan dan poin saja bertambah sudah saudara. Nampak kembali kita lihat apa terjadi angkat bola ke depan dengan cukup luar biasa baru bola terbang angkatkan. Lepas masuk ke jalan bagaimana angkatkan. Game point. 29-27. Harus main harus. Ya potong kok cepat ya. Pernah potong. Kita kembali ke lapangan lanjut set kedua. Kembali dengan seru alihkan. Padahal selama ini menyerang menekan bawah. Suatu pergerakan Mahfud nampaknya menghasilkan poin peta pertama 1-0 saja. Lewat pergerakan dengan cukup baik. Melintas dengan timang-timang sebentar Rifan bermulki namanya. Lepas dengan selamatkan dan angkat. Dan apa yang terjadi nampaknya terlalu santun dan poin diberikan. Suatu tekanan kembali dengan bergerak mundur dengan timang-timang. Satu pondasi nampak diluncurkan dan melintas dengan cukup baik. Satu angkat lipat dan satu melintas dengan Madehari. Satu poin nampaknya diberikan saja. Lewat satu tekanan tuan rumah atau Baraya dan Sari Raja. Lepas tenang Mahfud angkat juga andalan dan hentak. Satu pergerakan dengan luar biasa lewat MB atau middle block Yogi namanya dan poin bertambah sementara tampaknya menjadi dua sama. Lewat pergerakan dua sama lepas Yogi dengan timang-timang sebentar hempas tekan satu ripan merumut Islamat dan jut satu tekanan kembali dengan lolos tanpa kawalan sementara poin nampaknya berhasil kembali bertambah lewat pondas yang begitu baik tirisnya namanya lewat satu akselerasi lepas siapa yang dituju tekan melintas lewat tenang Luis Perote Mang Toto Bledos tekanan nampaknya si bocah Brazil dengan luar biasa melintas bergerak mundur siapa yang akan dituju lewat Lurah Dimas satu timang-timang Dimas Sakuda tenang namun keluar lapangan dan poin sementara namanya beralih atau berpindah melintas lewat tuan rumah Baraya Tani jauh menekan dan bergerak mundur dengan timang-timang sebentar hempas yeah. Satu kembali poin dengan apa yang terjadi saudara-saudara baik kembali nampaknya diperhatikan Luis Perotto satu pergerakan dengan luar biasa bergerak mundur timang-timang sebentar jauh menekan dan lepas tenang angkat kembali mencoba lewat pergerakan namun masih diganjal sementara poin nampaknya bertambah kembali untuk tim daripada please GGS menjadi 5-4 lepas Luis Perotto satu pergerakan keluar lapangan sementara poin menjadi 5-5 jauh menekan lewat Baraya Tani mau lintas satu dengan timang-timang sebentar hempas tekan enak mantap ini mencoba dan
gagal dimaksimalkan. Lompat terus serangan dan tekanan. Mahfud pun mencoba dengan enak, mantap dan Dimas nampaknya menekan dan menghasilkan poin. 6-5 kembali. Bola. Baik. Satu pergerakan lewat. Satu pondasi ikut terandu. Lepas bergerak timang-timang sebentar. Satu tekanan diluncurkan dengan los. Tenang, enak, mantap, hempas. Tuh. Masih di ganja. Lepas lama kembang. Siapa yang dipimpin namanya tinggal dan mencoba lewat pondasi hempas. Satu koneksi dengan cukup baik. Lewat satu pergerakan saja. Dan kembali poin nampaknya bertambah dengan sangat baik dan 6 sama. Lepas dengan poin rate terlihat jelas. Hijar. Satu enak mantap hempas tekan. Satu enak masih di belakang. Menghasilkan poin namun apa yang bolanya jalan di dia. Satu pergerakan jangan luar biasa. Banyak menghasilkan poin dengan kita jauh. Lepas pergerak serta jalan hijar. Lepas hijar cuman enak. Satu timang-timang enak kembali dengan empat. Lagi ini masih jinak dan selamatkan. Lepas mencoba dan cocur. Satu tekanan angkat. Satu poin bertambah kembali. Kembali kanan sangat real dan sementara harus dia berbuat banyak. Lewat 7 sama. Los nampaknya 7 sama melimpas. Raga setter andalan. Lepas menunjukkan angkat kembali dengan tekanan. Ripan bermulti kembali dengan lolosan perkawalan sementara poin menjadi 8-7. Melintasi menampaknya lewat bergerak. Bentuk timang-timang. Ripan bermulti namanya. Satu tekanan enak mantap pun hempas. Tekan dan hoax. Satu pergerakan dengan luar biasa melintas melewat Beho. Satu pergerakan mundur timang-timang sebentar lewat pondasi daripada Beho namanya. Lepas kembali mencoba dan hempas. Namun Hoi Paletoi dan bola tidak sampai. Lepas poin saja bertambah untuk Baraya Kani Sadereza. Melintas poin dengan cukup baik Mahmud. Tenang, enak, mantap, rata dan satu pergerakan dengan luar biasa nampaknya melayang di udara lewat MB middle block Yogi namanya. Lepas Yogi menekan. Jauh melintasi perhatikan bergerak untuk Yogi. Satu tengah timang-timang hempas. Enak mantap ini mencoba dan di panur multi tanpa kawalan. Lewat satu pergerakan dengan luar biasa melintas dengan cukup baik. Satu pergerakan dengan passing luar biasa. Enak, speednya juga itu. Enak. Enak dengan tenang. Satu pergerakan selamat kandang Dimas Saputra. Nampaknya berbalas dengan luar biasa lewat kekuatan yang diluncurkan daripada PT DGS dengan tuan rumah Baraya Kani Sadereza. Lepas tenang enak beri mencoba dengan hempok. Satu pergerakan lewat MP di blok atau kulit terlos. Dok tanpa rewel sementara. Poin nampaknya kembali bertambah dengan tidak jauh. 11-10 saja. 11-10. Lewat 11-10 kembali. Satu tekanan enak mantap dan hempas. Satu bola melambung mencoba. Satu bola keluar lapangan sementara poin menjadi 12-10 saja. Lewat 12-10 menekan. Jauh melintas diperhatikan. Lewat tekanan Madehari namanya. Lepas menang enak mantap dan shoot. Satu enak kembali mencoba lewat serangan dan hempas. Ikut Durandu. Selamat dan kembali mencoba lewat tekanan. Masih Gina angka. Luis Peroto. Hanya track ball saja sementara. Poin kembali bertambah menjadi 11-12. Satu tekanan pemain asal Brazil, Luis Peroto lepas enak mantap dan jauh. Masih tiga jam selamat gandang kembali mencoba. Satu kembali lagi, lolos dengan Fredos, hempas tekan kembali dengan 12. Sama. 12 podo. Los nampaknya diperhatikan kembali melintas dengan cukup baik. Satu tekanan Luis Peroto, enak Ripan bermulki hempas. Masih tiga dan selamatkan kembali tekanan. Angkat kembali mencoba ikut Durandu lepas mencoba lewat. Yes. Satu poin saja nampaknya menjadi
13-12 menekan Luis Peroto. Suatu pergerakan luar biasa apa yang terjadi. Jinak enak mantap Dimas. Satu masih jinak nampaknya menerima rimbal berbal, namun keluar lapangan dan sementara poin. Gimana sahaja? Yang nampaknya jelas bola keluar lapangan sementara kita lihat. Satu pergerakan dengan luar biasa dan hempas tekan. Satu kembali poin nampaknya bertambah untuk tuan rumah. Melintas poin nampaknya 13-14. Zal melintas poin akan dituju. Bergerak mundur poin dengan teman-teman sebentar. Satu tekanan lepas yang sudah. Angkat poin mencoba lewat akselerasi dan Luis Peroto. Satu mencoba lepas poin. Satu pergerakan di gagal. Poin masih lolos. Sementara paling saja bertambah kembali menjadi 14 sama. Aduh pakai kajian. Yang nampaknya 14 menekan. Kawin tek gitu. Jauh menjadi perhatian. Ayah aku gitu nanya. Poin 15-14 saja. Lewat pergerakan daripada kapten dengan luar biasa. Satu pergerakan di putaran timang-timang sebentar. Lepas tenang. Angkat kembali menjadi tekanan. Banjir bulu tidak terganjal. Sementara harus berbuat banyak lewat poin yang tidak jauh atau poin yang sangat rally menjadi 15 sama saja. Jauh menekan kulit melintas mengijar. Enak ini Spiroto. Satu terlalu dalam. Angkat. Satu pergerakan lewat bola dengan luar biasa. Satu tekanan kembali. Lagi di poin bertambah namanya PT BGS. Melintas dengan timang-timang sebentar angkat siapa yang dituju. Zau menekan tadi perhatikan lewat pergerakan luar biasa. Lepas nang enak rupang. Satu selamatkan dan hitam kembali yang dituju. Satu tekanan kembali dengan lolos tanpa kawalan. Sementara poin nampaknya bertambah kembali menjadi 16 sama. Yang nampaknya poin rally terjadi di awal penyelesaian yang kedua dan melintas. Dengan beradu daripada MB Mega Block namun mampu diganjal. Satu kembali poin 17-16 saja melintas. Namun kembali apa yang terjadi? Bola tidak sampai. Satu set error kembali bergerak mundur dan lepaskan sudah. Angkat satu tekanan enak. Jari menekan punya poinnya lewat. Made Harim. Satu poin bertambah kembali lewat barayat kami. Ya, sepertinya melintas dengan cukup baik. Satu tekanan kembali enak. Lepas. Satu mencoba kembali apa yang terjadi dan nampaknya mengenai dari dua ron, dua ron. Dan saya menekan dan dikarenakan saja. Yes. Lewat. Lepas. Yogi namanya. Jauh menekan dan bergerak lewat timang-timang adikku sayang. Jauh menekan dengan 18 sama. Lepas Yogi tenang. Enak mantap dan satu pergerakan luar biasa masih hari. Sementara harus lebih banyak lewat poin-poin. Error, error. Dengan siapa yang dituju? Lepas tenang. Hingga jang final. Pergerakan selamat yang akan kehilangan tekanan. Apa yang terjadi Dimas? Namanya masih diganjal dan sementara bola yang kurang tinggi. Satu poin saja menjadi 28-18. Yes, 28-18 sementara harus dia berbuat banyak. Lewat tuan rumah dan melintas dengan cukup baik. Enak, Luis Peroto. Satu kembali poin nampaknya menjadi 19-20 saja. Gerak mundur lewat. Satu pondasi Lura atau Dimas. Satu tekanan Pak Lurah, lepas di masa putra angkat peridan. Lagi-lagi poin saja. Banyak bertambah untuk daripada perayaan yang menjadi 21-19. Jauh menekan dengan bergerak mundur timang-timang sebentar. Lepas perayaan dengan cukup baik. Angkat Luis Peroto. Satu pergerakan dengan luar biasa melesat. Dengan cukup jeli dan poin nampaknya Luis Peroto.
gerak bentuk timang-timang, tenang-tenang. Yes, satu tekanan, lepas enak. Satu pondasi, angkat. Lupa. Poin kembali nampaknya bertambah. 22-20 saja. Lewat 2 poin keunggulan dan melintas. Siapa kali akan dituju dengan pergerakan luar biasa. Zau menekan lepas menang. Enak angkat dengan hut. 21-22. Sementara nampaknya lewat MB beda 2 pergerak mundur ikut randu. Satu tekanan menunjukkan dengan tenang. Siapa yang akan dituju ikut randu. Lepas dengan pondasi enak ripan. Selamat dengan hui. Diganja lepas mencoba ripan. Api jinak enak mantap dan satu spike anda keluar lapangan sementara poin saja 23-21. Yang nampaknya lampu kuningnya sudah mulai menyala. Lewat tekanan dan melintas tenang, enak angkat tujuan. 22-23. Sementara nampaknya kembali pada PTGS. Satu pondasi anda tertinggal satu poin. Melintas bergerak lewat raka. Setter andalan lepas menang. Enak angkat dan kuat. Sementara poin saja kembali bertambah menjadi set poin. 24-22. Yang poin 24-22 menekan. Lewat penipan Nur Mulki. Satu tekanan berenak. Angkat. Dibang. Game point set kedua kembali dimenangkan oleh tim Baraya Tani Sari Reja. Bola kita saksikan di set yang ketiga. Ya, serapannya sudah kembali ke teman-teman ke lapangan dan poin saja. Wapas dengan satu serangan. Atas satu observasi yang sudah terbuat untuk terbuat dengan teman-teman. Apa tadi yang terjadi nampaknya kita lihat apa yang terjadi. Kita lewat sepak kita nampak perjalanan ini. Kita lihat kembali mencoba dengan satu serangan untuk merayakan Sari Reja. Poin saja. Nampak kembali mencoba serangan coba dicoba pada titik akan celaka dengan jauh penyandang. Jas. Kembali kembali mencoba dan Madura. Bagaimana kalau lagi masa cukup masuk ke Jogja. Para pemain sudah mulai kelelahan menjadi mulai kelelahan. Nas Ripa angkat sang leader angkat silakan raka dan lepas pukulan menyamping nampaknya satu ketika saja kadang-kadang kembali pada peta BGS kembali kita lihat apa yang terjadi poin 3-1 lewat 3-1 nampaknya kembali mencoba mendobrak angkat kenapa masih ada selama Sripan orang bola ke depan ada siap di sana tenang satu poin saja nampaknya kita bayangkan di sana terjadi dengan poin pertama menjadi 2-3 saja lewat 2-3 nampaknya kembali mencoba ada selama Mahfud satu tekanan ada Ancak Mahfud atau Abang Mahfud Abang dan terlepas satu menekan nampaknya kembali kita lihat akan terjadi poin bertambah menjadi 4-2
lewat apa tuannya pada kembali ke Cibaku dengan jauh tenang angkat lepas dan mengenggang lebih jauh merayakan Sari Reja berbos di mana satu pergerakan bersama juragan obat-obatan pertanian atau juragan sayur dari lepas satu tekanan atau satu maju yang kembali dicar kembali mencoba merasuk posisi terbaik. Sebentar kembali akan melintas di hadapan anda semua lewat waktu dan tembunya akan kita bersama kembali mencoba berlangsung ke situ. Hoi! Angkat berita kompus, angkat dan gigi-gigi. Lepas kembali ke sini, lepas kembali ke pulang saja ke sini, dengan minyak. Lepas dari segel, lepas trip. Mantap! Angkat! Ayo! Yeho! Yeho! Lewat 36 kembali mencoba mendabrak nampaknya kembali masih bercabar jipa kudian kita bersama lepas angkat Rifan kasih paham lepas lepas keluar kembali berjumpa pada dapat bersama kembali mencoba dengan satu serangan. Namun apa yang terjadi? Satu incaran atau satu tekanan masih angkatan buta dikit. Angkat kita ini nantikan. Lipar bos kita cuma satu dua tiga bos. Angkat kembali dan buta dikit. Lewat satu tekanan bersama di Laskar Pakai Selatan. Satu dua tiga lanjut tenang. Angkat tangan dan cocor. Dan jalan kali ini pada mencoba diganjar lewat dua tangan pada jalan ini. Ganjau. Lewat ganjalan kali kembali menggunakan dua tangan pada terjadi bersama berbunyi dan bergerak mencari tempat untuk mencari kawan. Satu tekanan angkat dan meletus balon hijau. Sayang kelurahan pala motor pemenang pertandingan lepas angkatan Ciko Mahabaruda. Itu ayah
voli lain. Gila, rebang dan berhenti di udara. Direm di udara. Eh, cep. Oyong. Memang
berbahaya. Poin. Dengan skor 25-23. 25 berapa?
25 berapa? 23. Semifinal pertama yang lolos Baraya tadi tuan rumah nanti akan menghadapi antara lawannya Semarang Bang Jateng ataupun apa Melodi Polan. Kita mau bersiap sendiri. Kedua, yaitu tim dari